siangnya saya telepon, saya WA, DDM, nggak pernah dibales. Ternyata besoknya dia ke Abdi Waluyo, gitu. Periksa sakit dadanya ini, ternyata memang harus di ring. Ya udah begitu di ring, saya kaget kan. Oh, jadi harus di ring, tapi setahu saya kalau udah di ring, biasanya seger gitu. Ternyata nggak menjamin ketika udah di ring, mungkin ada penyempitan di lain-lain tempat. Seger justru. Seger kan? Seger. Karena kan pembuluh darahnya dibuka tuh. Nah, tapi ternyata penyempitan nggak cuma di situ. Ada tempat lain. Nah, di situ saya baru tahu kemarin itu, sore-sore lagi syuting, dikabarin dari teman kalau Cecep gini. Udah. Saya sampai sekarang masih pengennya gini, harusnya nggak gitu nih, harusnya masih bisa kok nih pakai ring lagi atau dirawat lagi. Ya awalnya nggak percaya ya, pasti jam 3 sore itu dikabarin teman-teman, terus ada di berita ini, ada di berita Kumparan apa segala macem. Tapi udah. Memang belakangan ini tuh emang dia deket, kayak ngumpulin sih kalau dengar cerita adiknya, cerita ada mamanya, kayak Mas Indra dikontak lagi. Kalau kebetulan sama gue pribadi intens ya, intens komunikasi, dan kita beberapa kali mau ketemu sama Mas Indra juga. Cuman memang kalau dibilang cepet banget sampai apa ya, dia di ring aja tuh gue dateng. Kayak apa ya, kalau bahasa gue sama dia ngehe, gue dibilang ngehe sama dia, gue bilang dia ngehe gitu kan. Lo gak usah ngehe Cep, lo udah pasang ring, udah lah gue bilang stop. Lo stop rokok, lo stop makan nasi segala macem, lo stop lah gitu loh.